بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه wal khatimi lima sabaku nasiril haqi bil haq wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd hadrotal al wal mukaramin para alim para ulama para asatid wal ustadah ingkantan sahka nuninjih ingkantan sahka mulia akan Wabil akhos dumadeng akhin alkiram panjenenganipun ramo Kyai Haji Muhammad Arifin inggatan saha kula hormati nun inggih ingkang kawula cadhong barokah doanipun, Wabil akhos dumadeng akhin alkiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahsun Avandi inggatan saha kula hormati nun inggih ingkang kawula cadhong barokah ilmu wabil akhos dumateng akhin al kiram panjenenganipun popok kiai muslihuddin ugi dumateng panjenenganipun popok kiai muhibullah al hafid ingkan tansah kula hormati nuning kang kula ta'ati fatwa soho dawuh dawuhipun wabil akhos dumateng akhin al kiram panjenenganipun popok kiai hikamuddin ugi dumateng popok kiai faturrahman ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula takdimi wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah kerto jayan ingkang boten waget dalem asmo asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun injing kang dahat kinormatan Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gerabak Wabil Akhos hadir kanti langsung Bapak Camat Grabak Bapak Eko Setia Husodo SSTPMM Ingkan Tansa Kulo Hormati Nuninjih ingkang Tansah kawula Mulia Agen Wabil Akhos Dematen Kapolsek dari sektor Kecamatan Grabak AKP Tiah Ayu Ida Nur Santi Beserta anggota dari sektor Gerabak Ingkan Tansa Kulo Hormati Nuninjih Ingkan kula Mulia Agen Wabil AKOS Tumaten Bapak dan Ramil atau yang mewakili Saking Koramil Kecamatan Gerapak beserta anggota yang kami hormati. Wabil AKOS Tumaten Sedoya para pengemban pengembating projo, para penggawa penggawani projo, aparatur pemerintah desa Desa Kertojayan. Wabil AKOS Tumaten Panjenenganipun Ibu Tri Rapi Pangestuti selaku Kepala Desa Desa Kertojayan. Soho sa Penggawani beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak sedes, Bapak Kardus, Bapak Ketol kemde Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT Wonten ing telatah kerto cayan, muki-muki bulurah berkaipun pangkat Dato maslahat lana baik manfaat, amin Allahumma Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara Uki keluarga besar jamaiyah Masjid Baitur Rahman Cayan, Sedoyo keluarga besar rencang panitia Mugi-mugi tansah dipun tetapakan imane Dipun tetapakan islame Dipun tambahi ikhsane Kaparingan sehat panjang yuswa Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah Sumrambah dumatan kita poro jamaah Amin Allahumma Wabil akhos kepada para agnia Dermawan donatur salah satunya panjenenganipun keluarga besar ahli wakif tanah masjid Baitur Rahman Kertojayan Bopo Kiai Pujiarto Ugi Dumateng Bobo Haji Ahmad Rozikin bin Bapak Rebikon Ingka mudah-mudahan sedoyo keluarga besar ahli wakif Uki keluarga besar para Agnia Darmawan Donatur Kaparingan sehat panjang umur Umur ringkang manfaat barokah Diparingi mawadah waroh mawasakinah Usaha lancar ingkang barokah Sumrambah dumateng kita poro jamaah Amin Allahumma Wapil akhos dumateng tanfidiyah surya nang dotul ulama ranting Kertojayan pimpinan muslimat nang dotul ulama pimpinan fatayat nang dotul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati dan watcher ingkang kula bangga Agen keluarga besar linmas karang taruna boten supe rcp relawan jalan Purorejo ingkang tansah kula mulia akan wapil akhos dumateng jam maulid Simtuduror Jamiyah sholawat ingkang tansah kula babinsa, babin sabin kamtibmas ingkang kula hormati sedaya keluarga besar Biro Haji Umroh At-Tamami At-Tamimi purwadadi pimpinan Bapak Haji Tamim ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyaken sedaya para tamu undangan para bapak haji ibu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi muhammad wantan salah sak tunggaling pangandikan pilih ana tas tarbah sopo wonge sing istiqomah amongko bakal diparingi urip ingkang bejo amin allahumma Secara bahasa istiqomah niku artine ajeg boten wonten perubahan. Tapi mosok nggih dino ganti dina, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti taun, salat tiap dinten boten ketinggalan ngaci nggih dirutini, mosok kok taune wis ganti dina-dina ngaci, tesih duwe prinsip aku masih seperti yang nek tesih kados ingkang kala wingi namanya rugi nek tesih kados kala wingi namanya ru namanya ru lah niki pengausan dalam rangka mau maulidur rasul niki diajak pengajian dalam rangka muludan padahal Bulan mulude wis en. Wis en. Telas. Karo kiyoyo Jebule niki bulan mulude sampun tel. Entek. Lah sing sepuh rasah mawi basa kali kula. Kudune dalem sing basa kali njenengan to, Bu. kula bareng nggih kali ngadeg neng berdiri saling mangkene iki wonten ibu-ibu ora sabar ora puas ngadeg dewe kang teng wingking mangkene iki protes kabeh mergo jenengan bukannya mriksani raine mumpuni malah mriksani bokong nggih bu nggih nembe ngadeg setunggal mon pun protes dados niki kula nggih kali ngadeg Nengge mungkin bok pilih mangke kali lenggah pareng ugi nggih Bu. Nggih, ewang karo wong lagi meteng. Mula nek ngaji teng Jayan juragan-juragan tambak udang Fanami, keluarga besar juragan-juragan Palawijan, nek meteng-meteng cuaca panas kados niki paling cocok rujak jambu kristal nggih Bu. haha <laughs> ya pantes pantese hey, ngateniku kan ya pernah <laughs> eh dan niiku wonten ddorprese niki Insya Allah sapibare malah sakdereenge kula salam badhe wonten ddorpres pengundian tiyang badhe tindak umrah ingkang Pak Insya Allah badhe dipun biayai kalian Bapak Haji Ahmad Rozikin juragan Bos Panami tepuk tangan dulu dong nanging niki undiyane namung setunggal saking sekitar dua pinten eh, iki sing hampir niki sekitar 17.250,5. Setengah setengah niku <laughs> sing lagi meteng bayine durung nembe patang sasi sih, Bu. Niki <laughs> rawuh dari sekian ribu nggih, niki rejeki saking ngarsane Allah. Berarti dipun paringi ikhlas. Saya ulang karena niki undian berarti sing umroh niki diparingi iklan memang dipilih kali gusti mangke sareng-sareng sak salam ampun kondurumin eh mbok cere sopo insya Allah gusti Allah ngeridoni kulapan jenaz doyosa geziaroh mekah Madinah boten namung umroh muki mugi nggih saged haji teng Mekkah matinah dados bapak haji ibu hajah saged lampai umroh ugi haji ingkang mabrur mabrurah amin Allahumma kepingin berangkat haji kepingin ampun daftar napa dereng dereng nah, niki <guluh> unik wong Indonesia kepingin tindak haji tapi dereng daftar dadi mung kepingin kepingin tok. Soale ingkang reguler mawon sakniki nunggu ne saged 30 tahun. Sing FI piniku maringi maringi satu juta nggih gangsal 7 tahun saged pangkat. Menawi sing modele furodat kaya wingi Raffi Ahmad Niku setengah miliar lima ratus juta satu tahun sagen langsung pangkat setengah miliar guys murah nopo awis memang awis ning tenang saja nek panjenengan diniati dua bondo kok go sanggo ibadah Tenggustia Allah bakal diganti insya boten nonton critane lunga kaji langsung bangkrut niku mboten nonton justru malah rejekine tambah-tambah ning ora dadekno artine wong lunga kaji kanggo nikel-nikelaken bondo nggih mboten ning insyaallah nek diniati kanggo wal jihadu fisabilillah teng Allah bakal diganti amin Allahumma amin Allahumma Sing paling aurat niku istiqomah Mula ke nopo tengkerto jayan kula masuk meriki Masya Allah desane asri sangat palawicane subur Masarakate yogesane domakmur Allahumma Kulawo tanglet-tanglet kali garwane pak rebikun Geniku ibune kaji rojikin Ternyata biyen Mas Haji Rojikin sederinge sukses dados curagan udang Fanami niku pernah lek ngambut gawe nggih serabutan bareng rumah tangganan malah ngepeng duit mung 20.000 ne til kalih garwane ngendikane ngeten Ayang Mbak dalam Bapak nowun Sewu ya, Mak, aku njaluk ngapur tenan aku malah malaiki nyambut gawe mung nyekel duit rong pulewu muga-mgo -muga ya awakmu gelem ikhlas nerima opo anane iki rong pulewu muga-mgo -muga ndatik noberkak aku jaluk ngapur durung iso nyokupi kabeh kebutuhan keluarga nopo jawwababanane istrine Mas Rojikin ya Allah Ora jaluk njaluk Pak. Aku demen banget dhewe bocah ireng kaya sampean. Dhe bocah aku bangga, mak. bangga, Pak. Sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. dari yang ketiga wong ireng duwe keunggulan ora gampang luntur. Kudanan yo ajek ireng. Kesorot lampu yo tetep ireng, Pak. Nanging kula bersyukur panjenengan senacan serabutan lek nyambut gawe, insyaallah niki 20.000 bersih halal tur barokah. kanggo barokah kanggo kabeh keluarga Mas Rojikin nangis terus ngrangkul istrine Ya Allah Aku rajodo duwe bocah paling ayu sak alam jagat Yogyakarta Matur nuwun ya Mak wis gelem ngancani aku sak branda zaprede Syukur meneh iku 200.000 bisa kanggo seminggu ya Mak Karwane Mas Rojekin jawab Insya Allah Pak Iki rong pule mungka gue seminggu tapi kena setahun Gue tuku tanggalan kalender Pak Loh Niki cerita kete, keto, e sepele, keto sepele Jur keto mung sekedar cerita jenaka Tapi ternyata dibalik suami yang sukses pasti ada tirakatnya istri yang solehah. Contoh nyoto panutan kita kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam piantun ingkang pinunjul kekasih Gusti Allah tapi nyatane panci kanjeng Nabi pun disupport luar biasa kali garwane gipun menikah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai-sampai dicelasakan tentang kitab al bushra fil sayyidah khotijah al kubro disebut kubro karena ternyata kekayaannya sayyidah khotijah dua pertiganya kota mekah sugeh sugeh wong mekah dan ternyata pada saat itu sayyidah khotijah rodelung anha statusnya adalah rondo dua kali guys tapi maaf, Sayyidah Khotijah rondo bukan sembarang rondo. Sayyidah Khotijah disebut canda terhormat. Kenapa disebut canda terhormat? Karena Sayyidah Khotijah bukan dari canda perceraian, tapi dari canda ditinggal. Sedo saya sida khoti ngarani bojone mati bener-bener iki wong gerabak sebelah ujung kulon karo ujung kidul iki basane kasar-kasar iki ora melu purareja pancen jenengan iki mergo mungkin perbatasan kebumen nggih Bu alesan jenengan Karwane Sayyida Khotija Dato Sayyida Khotija nikah dua kali Ternyata Karwane sedo terus Eno pokok janda ditinggal sedo diwastani janda terhormat Karena menawi janda perceraian Berarti ada mantan suami, ada mantan istri Kalau mantan suami, mantan istri walaupun sudah pisan kok punya putra kandung Maka bapak kandung wajib ngasih nafkah karo putra putra kandunge. Benten mali menawi rondo ditinggal sedo bu, rondo ditinggal sedo niku ora kuat mesti dikuat kuat no. Soalnya nopo kengetan nafkahui anak anak yatimnya. Mula kuat dikuat-kuat no Gawa LPG rosa dadani gendeng bocor pinter menek pit klopo bisa sampai kesan brem bledek pesi urep soale kengetan karo anak yatimnya yang kedua Sayyidah Khotija disebut canda terhormat karena beliau canda berdikari canda sugeh pinter golek duit seorang saudagar kaya raya dan ternyata Sayyidah Khotijah Sing antri kepingin rabi Kali Sayyidah Khotijah Katai luar biasa Buat namun dudo-dudo Joko-joko dong ngantri Kepingin rabi kali Sayyidah Khotijah Tapi tidak menjadikan Sayyidah Khotijah tinggi hati Justru Sayyidah Khotijah Meninggikan prestasinya Dengan cara mengkhotamkan Tiga kitab sekaligus Zabur Taurat Injil Khotamakan bolak-balik mula senajan kata si ngantri, tapi tingkat value nya niku tinggi jadi wong lanang do segan mula ketika kata si ngantri, kepingin rapi kali Sayyidah Khotijah Sayyidah Khotijah antukin dungo unik Allahumma zawijni ya Allah nek panci lo dikerasa akan supados nikah malih maka Allahumma zawijni nikahkanlah saya bin nabi kal karim dengan seorang nabi yang mulia ora pere-pere nek kepingin nikah meleh nikah kepingin nek karo nabi ora karo wong lanang kerto jayan senajan meriki juragan urang salim pun benten negara pak tebi dan ternyata Sayyidah Khotijah embel-embel dongane gak pere-pere bin Nabi Yikal Karim kepingin nikah dengan seorang Nabi yang mulia ternyata wasilah tirakatnya Saidah Khotija sebagai canda yang mampu menjaga marwahnya diijabah ijabah Gusti ya Allah kepanggihlah dengan kanjeng Nabi dan waktu niku Saidah Khotija maaf terpaut umur Yuswa Rodo Sepuh ketimbang kanjeng Nabi tapi ternyata Sayyidah Khadijah mriksani akhlaknya Kanjeng Nabi langsung jatuh cinta ning kemudian Sayyidah Khadijah niku ngelamar Kanjeng Nabi. Jenengan ojo salah paham. Nek kok wong wedok ngelamar wong lanang apa terus ketemu langsung ngucap aku padamu ora. Sayyidah Khadijah ngagem politik Sayyidah Khadijah ngutus nyuwun tulungan kali keluargine tindak maring dalam kanjeng Nabi dan ternyata keluarga kanjeng nabi sangat menerima dan kemudian kanjeng nabi menyiapkan mahar yang fantastis kangging lamar Sayyidah Khadijah nikilah akhirnya dipun sebut sak sae saene mahar adalah dicari dari keringatnya si calon pengantin kakung piambak Walaupun mahar niku secara syarat boleh dibiayani teng keluarga, dibiayani tiang sepuh, dibiayani kali saudara niku pareng-pareng dan sah-sah saja. Dasarnya adalah ketika mbien, Nabi Adam alaihi dikeluarkan dari surga oleh Gusti Allah sareng kali Siti Hawa ternyata urip tengalam dunyo Nabi Adam kali Siti Hawa pisah radi Betebih sampai benten negara dan ternyata sampai puluhan tahun Nabi Adam melampaui taubat setelah taubatnya diterima Nabi Adam oleh Gus Allah dipertemukan dengan Siti Hawa Malih tenggene perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah dan jebule Nabi Adam mikir Ya Allah Syukur kula niki kepanggih meleh kali tiang estri niki rencang kula biyen teng suwargi tapi mbienteng teng suwargi gara-gara setan lantaran bujuk rayune setan gara-gara wong wedok iki aku malah dadi mangan buah khuld digawe dosa kene ing alam dunya kok ketemu melih piye carane kula hubungan komunikasi ngajak tenanan karo iki wong wedok ben ora dadi dosa so, Nabi Adam bingung kan namboten nyepeng sepeser pun raiso nyambut nyambet gawe mergo komplan-komplang ning alam dunya mung Nabi Adam kali Siti Khawa sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi mbetake mahar kagem Nabi Adam supaya yang lamar Siti Hawa maharnya langsung saking ngasani Gusti Allah genku berupa sholawat tiang nah dihin, sami pahame sholawat Jibril aslinesholawat Jibril niku sholawat mahar geneku Nabi Adam lamar Siti Hawa mare niku berupa sholawat mau ngelek Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala gadah jodoh di istiqomah kan sholawat mahar insya Allah langsung diparingi jodoh rejeki sing sampun rumah tangga nang dangu tapi dereng diparingi keturunan istiqomah kan mocak sholawat mahar insya Allah langsung diparingi keturunan rejeki sing wis gadah putra kata anake akeh istiqomah kan mocak sholawat mahar insya Allah anake tambah saleh tambah akeh <guruh> dume lagi mriksani ndeleng wong meteng kados niki kepengine anake akeh nggih Bu sing akeh ya sing saleh Allahumma amin ngapunten akhir-akhir niki teng Indonesia angger wong rumah tangganan kok dereng diparingi anak Niku koyo kaya kayane kok malah diomongaken teng masyarakat dadi dikucilkan, malah sing akhire dina-dina nggo barang gosip. Tapi bareng ana wong wedok nak ngudu blamin dalik hamil di luar nikah malah dinormalisasikan, ngucape ora apa-apa meteng dhisik niku jenenge nabung. Akhir zaman, Pak, kudu kuat iman. akhir zaman kudu kuat mental pulau niki ya wis pernah pengalaman gue diomong ning masyarakat bu ngomongan masyarakat soalnya kulo nikah wingi pas umur walu likur tahun hampir dadi perawan mepet pulau ting pundi pundi takone kapan nikah kapan nikah datu sedikit pun pengalaman banget bu pulau pancen urip nang Indonesia kudu tahan banting Apa mali jaman sak niki ya Allah Indonesia niku lambene lambe tropis. Lambe tropis niku lambe sing weruh apa bae diomong karo ngnyis. Ngerti ngerti tanggane puluhan tahun durung rabi liwat dirasani ih prawan tuwa. Bareng wis entuk jodoh laki aja tanggane kondangan karo kulit eh Jarene kuliah tekan sarjana bareng rapi warang wurung entuke santri menggedadar gedodor sarung antok Kondangane sepiro ora lek ngrasani nganti tekan. Bareng wis rumah tangganan lagi bahagia bahagia nih Kok tanggane tes sing goleki alane mawon. ulang tahun bujra meteng-meteng ketoro sing lanang ora- urib onten tiang meriki sing lambene kados seniku onten kata yo mangkat wong ya mangkat mangkat rudungnya warna nopo ireng jenengan kira kena disimpek non jagong sitik ya Allah malah dua terus aku cilacap tekan kene gue tumbal karo sampean malah mumpuni barang ya Allah bareng wis ikhtiar doa ikhtiar usaha ikhtiar medis bareng wis rumah tangganan pulang tahun do usaha kepingin dua anak bareng iso mateng bayi ini lahir lagi diaki koi tanggane tilik pengerasan nih bayi nembel lahir ih lambe ora mirip

sing iman karo Gusti Allah iman karo dina akhir hendaklah ngendikan sing sae dereng saged ngendikan sing sae luwi becik men, men menen niku luwi apik ketimbang ngomong ala soale nopo ngemaaf maaf nuwun sewu bila bedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh Tapi bila lisan melukai hati, kemana obat ndak dicari? Tepuk tangan dulu, dong. Bingolet kata-kata kaiku yang ngil kuwi. Kudung ngaji dhisik. Niki grup rebanane kelewat sergeb. Burung diperintah langsung ditabuh, Bu. Niki ketara kaya gayane karo ngarep-arep saweran niki. Niki bibu ijo-ijo alhamdulillah grup rebana saking pundine iki. Urut sewu, Urut. Urut sewu. Kecamatan. saking Grabak mawon matur nawone kula sawer umiyen. Sami-sami arep ngiringi mumpuni dadak klambine anyar to, Bu. Nggih to? Nging ngertos kula tekukane niku tese ketara so Mudah-mudahan tambah sholawat Oh, di sawer mali ditambahi matur sangat saking Bapak Sinten ini Pak Udin, ya Allah Udin yang pertama Namanya Awal Udin <tuh> <tuh> Ditambahi saweran saking Pak Udin Natur Manon sangat Ditambahi telung atus, tambah satus, patang atus. Lumayan makanya ngiringi kulo sampai jam mangke Jam sal Eh, Estu napa? Saestu njenengan dibooking ngiring kula sampai jam gangsal. Subuh lo. Pantesan Bu Lurah wau ngendikane panitia mbak mumpuni niki masjid kami Baiturrahman sengaja ngunggah njenengan gasik jam kalih, bareng ngaji niki total dadi telung jam. Sale mangke mandape jam gangsal, kados niku? Berarti salat asari setengah 6. Oh, kebiasane wong pantai Selatan. Salat asare setengah 6. Subuh kan Allah. Ora popo. Sakniki magrib niku manjing jam pinten nggih, Kyai? Setengah 6. Setengah 6 berarti niku mepet banget niku. mudah-mudahan sampai punacara acara mboten wonten alangan tunggal pun menapa saged kula panjenengan sedaya pinaringan manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam Kangsal. geragas-geragas tenanan wong ngene ngaji koyo telung jam. Bu Setelah kanjeng Nabi nyapakan mahar yang fantastis, kanjeng Nabi langsung mengkhidbah ngelamar Sayyidah Khotijah. Setelah dilamar Sayyidah Khotijah saged nikah kalian kanjeng Nabi sesuai dengan tirakatnya kepingin nikah dengan seorang Nabi yang mulia. Setelah menikah seluruh harta kekayaannya Sayyidah Khotijah dipasrakan kabeh. Dumateng kanjeng Nabi Bukan dimiskinkan tapi didedikasikan oleh Sayyidah Khotijah kangge kanjeng Nabi Syiar Islam derek perintai Gusti Allah sebab Sayyidah Khotijah paham nafakoh niku ya suami yang cari ma'isyah wong lanang sing kerja bu asal bersih halal toyib mesti barokah ke keluarga niku namanya nafakoh mula maaf nek hari ini ona wong wedok tiang istri pinter golek duit diizinkan cari nafkah oleh seorang suami ngapunten niku istri bukan cari nafkah walaupun istri berpenghasilan niku tidak kategori nafkah tapi sodakoh ngerewangi wong lanang ibu manggut-manggut karo kipasan ngisar wit kelopo. eh ya Allah berarti dina-dina aku ramban ngerewangi wong lanang sampai aku maring tegalan nandur lombok barangan dino dino karo ngelus ngelus urang iki sia sia orang nono hasilnya mumpuni boten sia sia justru niku keuntungan bagi kita wong wadon tiang istri nek wong wedok diperbolehkan golek rezeki, itu bukan nafkah tapi sodako ngrewangi wong lanang berarti duit suami ya duit istri duit istri tetap duit istri mantep apa mantep <tip> tepuk tangan dulu dong Jujur Jermawan kula niki musim pemilu dari partai perwadonan kula mula maaf maaf ono wong lanang walaupun sedinten kok lek isya kerja mung entuk wolung puluh ewu Tapi kok bersih halal toib, isa nggo nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi ana wong wedok walaupun penghasilannya lebih besar ketimbang suaminya tetep boten saged nyukupi kebutuhan keluarga, mesti diraos kurang mawon. Anehnya teng mriku Karena memang hukum nafkah niku ya wong lanang sing kerja nyambut gawe ben duite wong wedok utuh, mantep apa mantep. Mloki wong lanang-lanang, bapak-bapak, hari wong rungokno-rungokno. Rasa melu campur Melu bayari ora rungokno-rungokno. <gulau> Aku ra nyeneni jenengan ngucap rungokno ki ibune ki ge. Sing gedhe dhewe ngarep dhewe. Rungokno-rungokno. <gulau> hari ini wong wedon pinter, Pak, golet penghasilan nggih Bu konten sosial media HP jualan baju lewat HP adol skincare lewat HP adol jambu kristal lewat HP adol rujak lewat rujaki urung -wana. ora ora ngidam ora mbok ngiler mbok ngiler niki lagi cerita nggo materi ceramah sane jualan perabotan ya lewat hak, jualan baju muslimah lewat wong wedhok sane iki do pinter golek like, penghasilan sampingan mulo wong lanang harus semangat lek like, kerja nyambut gawe tak delok ki wong lanang-lanang nggon pesisir kidul panci ireng-ireng kabeh bu sampe aku mau salaman karo muslimat nengke, neng kene kerasa koyo salaman karo parut mula wong lanang kudu lebih optimis lek kerja nyambut gawe dadi wong lanang kok mumplong-plumpung kedadar-kedodor lembara kelemburuk nyepet telesan kotor wong lanang kok isine mung ngarep-arep BLT karo PKH urip ning dusun ya kudu semangat nyambut gawe nggih Bu nggih nggih nanging wong wedok yu bis ya wis ngerti mahrome dhewe tiang istri niku ora golek nafakom mung sedekah ngrewangi wong lanang mula nek ono wong wedok kok punya penghasilan ya gampangnya gampang ke wong lanang karena ternyata tirakatnya seorang ibu rumah tangga enggak harus qiyamul lail halo, halo riadohnya kita istri nggak harus salat tahajud, salat hajat, salat taubat ono ing tengah wengi, tapi tirakatnya seorang ibu rumah tangga cukup dengan bersabar atas suaminya. Saya ulang, bersabar atas suaminya yang kalau suaminya belum punya pekerjaan atau serabutan hasilnya belum seberapa kok istri tetap ngeladeni wong lanang pakai senyum tak ulang gian banget sih ngeladeni ngeladeni wong lanang tetep pakai senyum maka Nikulasing sing disebut tirakatnya tiang istri yang ketika berdoa bisa sakit langsung tembus langit pitu mantep popo mantep <tuh> tapi angel kenapa angel entah sampean entah mumpuni entah muslimat entah sing lagi ngomong entah fatayat ataupun sing kaya aku mandan bunyai mandan Sampai mandan ki sing jenenge wong wedok niku diparingi jatah blonjok kurang setitik mau pecaca pecucu apa melek kok diparingi jatah blonjok kurangnya rodo akeh ya Allah lek like, ngecomprang kaya kenal pot bocor dikei duit ngucap aweh saket Samaseki 50 rakang go gawe Pak ngerti Dek bocah sekolah jaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin Pak ora tau hiling healing plesiran babar belas malah ngene aku dadi wong wadon muslimatan celak bedak kincum tong kabeh sandal giceng tek Rafiani mune kondangan nyisin pakutanku siji-sijine tok ora lara wi lengene pedhot bae sampean drungkeres ganti kowe duit 50 ana oh, no, wong wadon kene ngono kuwi onten oh, mangkat wonge Mangkat. Merasa takon kerudungi warna apa? Ujung-ujungnya aku meneng tumbal. Padahal Sayyidah Khadijah dijelaskan tentang kitab Al-Busra fil Manaqib Sayyidah Khadijah ternyata Arab sedone mawon seluruh hartanya niku telas habis, Bu tersisa baju tinggal setunggal-tunggal letil mawon bahasan ini konek ngedekan kali kan jenapi alus sangat kita hayu anak ewong sugeh kadang-kadang wong lanangnya pelek noisuk-isuk masak tapi karo nyentak pangan karo bangan bangan, bangan. Maka di Provinsi Jawa Tengah Tingkat perceraian paling tinggi berada di Kabupaten Purbalingga Karena di Purbalingga ada pabrik bulu mata alias idep Apa hubungannya cerai pegatan karo idep? Soalnya karyawan bulu mata, wig rambut palsu, rata-rata ibu-ibu muda Kisaran umur sekitar 19 sampai umur 30-an tahun yang ternyata kalau bekerja niku jatah gaji bisa diambil per minggu atau sakit malah kirane ono borongan bisa dibetong omah dan ternyata itu juga menghasilkan uh duitnya berpundi-pundi Durung pra pabrik teplek pabrik kayu yang rata-rata niku malah ibu-ibu yang kadang si pagi sampai sore dan punya penghasilan banyak gini ku wow kadang-kadang wis -kadang, penghasilan Dume ayu gagah ketinggal golek duit dewe Karo silanang nyentak masak ya masak Tapi lek nawani karo ngajak mati Mangan Orang mangan Mangan Sayidah Khadijah badhe sedonya Hartanya habis Tersisa baju tinggal setunggal tunggal etil Tinggal setunggal tunggal etil Aku direwangi Sayyidah Khotijah Arab Sedone Tersisa harta baju tinggal setunggal tunggal Mangkosek ojo gugupen tak ngisor durung taltil-taltil. <tuh> niku baju tersisa tinggal setunggal tunggal etil ingkang diagem terdapat 83 tambalan bolongan wolung puluh telu tambalan bolongan bayangke nek ne ono sayidah zaman sekarang kira nono bu jenengan baju ki pitung lemari ngeta baju pitung lemari arep mangkat kondang ngucape jari orang duwe kelambi wong wedok muslimatan gawe seragam fatayatan gawe seragam rutinan gawe seragam arisan gawe seragam senam gawe seragam barang gawe gawe seragam sampai ngerumpik beti gawe nas seragam bawa wedok zaman segi ane gis seragaman ngape delokan ke wong lanang-lanang kait terong upi tulas Kelambine ajek menokwi siji mawon, mau kelambine siji multifungsi, Go hajatan kondangan Jumatan takziah rt nganti wingi adol pitik pasar. Lambine kuwi mawon on gambare obat semprot. Nggih Sayyidah hartanya dua pertiganya kota Mekah badhe sedot tersisa baju ingkang diagem setunggal-tunggal etil mawon wolung puluh telu tambalan bolongan dan bolongan yang tambalannya paling besar gue oh nambal kagem ngagem kulit kajeng nambalnya ngagem kulit kayu nih gue pak saya takut saking kepingine dere akan sang siar islam malah badai saya tolek ngendikan alus banget ya rasulullah dalam datos tiang estri dan pingin janengan sak lawas-lawas Mesti kata sangat kirangi pun Matur kirang pas Masak damel unjukan kirang sekeco Kulong wong wedok umume tiang istri seneng perengat perengut caprat caprut Sa itu dalem nyewon tipun pangapun tani kalian panjenengan Kulo yun ikhlase panjenengan Kulo nyewon halale panjenengan Arab saya donilek ngucap alus banget Kita tuh meh

Ageng to ke kagungan panyuwunan dipun paringaken titipan amanah menika kalih ingkang putra Ipun pun menika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Duh, dalem Ibu ngapurane ya kok iki Ibu krasane dinten kapundhut tengarsane Allah. Ibu ampun ngendikan ngaten. Niki Bu namung sakit badane panas masuk angin. Mangke kula keriki insyaallah njur mantun Orang nduk. Ibu kok kaya kayane arep kapundhut dina iki. Dadi ibu titip pesen. Njenjing nek ibu wis jenazah, tulung sangat sanget jasate ibu dibungkus nganggem sorbane bapak. Kok mangi sorbane bapak, Bu? Nggih, nduk. soale ibu teng akhirat kuatos mbok pilih ibu kesasar ting neraka tiku garwane jeng nabi badhe seto tesi kepikiran bok ngantos kebablasan kesasar ting neraka kita wingi muharram nembe saged nyantuni bocah yatim gede-gedene satu lulek lek ngelus cayatim nganti rambuté bundras lek ngelos monteng batin hmm, suwarga iki aku suwarga iki Yo optimis boleh, tapi kelewatan jangan. Kelasé Sayyidha Qoti jamon saking ngatos satu elek like, nglakoni urip ning alam dunya. Sampai badhe sedone titip pesen malih, njur nduk iki rungokke ibu matur, sesuk nek ibu wis ora nono ning alam dunya, bapak tindak dakwah nyebrang segara wis ora nono prau, nyebrang kali, wis ora nono jembatan. Golet kayu ning alam dunya iki ora ono kayu, maka tulung dudahan kuburane ibu punduten tulang belulange ibu dadek no tulange ibu kagem damel prau utawa jembatan kanggo nyebrang bapak musiar Islam Sayyidah Khadijah ning. Sing akhire panyuwunane Sayyidah Khadijah kepireng langsung teng Gusti Allah. Sing akhirik gusti Allah ngutus Malaikat Jibril Mundut kain kafan saking Suarki, diriwayatakan Ada kain kafan Khusus untuk lima orang Tengah alam dunia ini, salah satu Gali adalah Sayyidah Khatijah Garwane kanjeng Nabi Ternyata saking Malaikat Jibril Kain kafane ini diparingakan kalian Kanjeng Nabi, kangge bungkus Jasadipun Sayyidah Khatijah Ini kun nambet garwane Kanjeng Nabi. Mau nembe 0,5% ne la durung cerita Kanjeng Nabi piyai ingkang pinunjul maksum bersih dari dosa pimpinane kula panjenengan pimpinan di atas pimpinan. Nek cerita Kanjeng Nabi berulang kali maka berulang kali pula jatuh cinta kali Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula njenengan diakoni umat Kanjeng Nabi saged tekan tuk surga sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma ah, Saat lanjut Tahu dalam pun titipi amanah Kalian panitia Ingkang disampaikan kalian bulurah Lan sedoyo jam iya masjid Baitur Rahman nah, Insyaallah Bapak Ibu Masjid Baitur Rahman menikok Bade dipun renovasi lah renovasi niki memerlukan biaya radikadah entah masjid merikin entah masjid nopo yang jenenge bangun mesti ya biayane kadah Nanging dinten menika kotak infak mboten badhe muter. Kotak infak mboten badhe keliling. Awit panitia Masjid Baiturrahman saking ngatos-atos e supados ngajinene iki fokus bener-bener fokus. Pramila wonten kotak infak teng beberapa pocokan. Sakmangke menawi panjenengan kondur, monggo pun isi saikhlasipun panjenengan. Ngaten nggih, Bu. Niki saya itu loh waspodo lan ngati ati panitia saya apresiasi yang setinggi tingginya tepuk tangan dulu kangge rencang rencang panitia sama masjid baitul rohman. E, Kulo seneng menawi onten piai lan panitia yang tesih sangat menjaga adab lan adat teng daerahipun. Salin saya sangat kiai kulo kalau wingi pun titipi perni werni amanah kali kathah kiai-kiai kesepuan di mana kita Jawa Tengah akhlak adab ini ku krisis di antaranya tiga minggu yang lalu kejadian teng Kabupaten Purworejo ipun menika ada solawatan plus pengajian antuk solawatan di imami kali Gus Muda saking Gunung Kidul Yogyakarta kemudian pengawasan ini pun pun isi kali masya Allah guru kita nggih pun menika kiram romo kiai lukman haris dimyati saking termas gak pere pere pulau niku zuriyahipun pun pendirine NU dan ternyata pun timbalin derek mucal ngaos nanging panci pengawasan ini ku modele ngaos rumiin nembe mahalul kiam asrokolan Ternyata beliau sahabat mucal Romo Kiaci Lukman Haris Dimyati ternyata pun surai kali warga Pura Rejo Neng ngapunten niki Pura Rejo mungkin nggih sanes jenengan mugi-mugi mawon. Ben aku aku disurai rapopo apa malah mudun kasih seneng aku. Surai ora apa-apa. niki wong nom, kula santri tapi nggih nuwun sewu niki kangge kauningan kula jenengan. Nah, ternyata beliau sahabat ngaos. Entah kronologi ini kepripun wau, -wau ini, tapi wong beliau ini kan kiai sepuh bu. beliau sabuk mucal ngaos kok. Dereng cekapan niku pun surai ken mandap. Mata niku. Nah, niku disinyalir dari panitia, bukan dari panitia, tapi ada beberapa rombongan yang awal mulanya niku nyurai. sing akhire njur dadosaken kanca-kanca sing lintune niku njur donyorai. Akhire Mbah Kiai tradhi duka nembe radi wektu niku. Nembe radi duka kali jamaah. Ya wis. Ki arep selawatan apa arep ngaji? Dilalah canake do jawab selawatan. Naten niku. Saking kepingine sakniki selawatan sing modele ma maaf maat nggih. astone gerak kanan gerak kiri ana sing ngene ana sing ngene saya juga ndak paham niku maksudene nopo arep gukupan doso shalawatan karo ngiwil-ngiwilke bendera karo jogetan dan lain-lain mbake tang arep shalawatan apa ngaji lah dheleh kok jamaah do jawab shalawatan mbake tambah duka sing akhire kaleres gusen niku ingkang badhe nderek mimpin mahalul kiam teng sebelah kanane Mbah Yai. Ditangleti. Pripun, Gus? arab sholawatan apa arep ngaji? Aku tak takon karo Guse, Mbah Yayi ngendikan ngaten. Dilalah ya kok Guse kok lek mangsuli ra dikirang pas. Kedahe lek mangsuli nggih ngaos Kiai. Masalah mahalul kiam asroqolan kan gampil mangke Chan iki ngaos mawon Kedai Gus ingkang muda niku njur ngedem-demi jamaah ben fokus ngajine rumiyin ngeten niku dilalale mangsuli kula ngenderek mawon sak sae saene -sa 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 sekecone kepripun lho yo Mbah Yai tambah duka oh yo wis Mbah Yai tutup salam mi'e digletakno langsung kondur ini tidak hanya ting rejo dua bulan yang lalu Gus Yusuf Tegal Rejo Magelang saya mucal ngaos tenggene bantul Yogyakarta semantan ugi ngaten mau ngarep jogedan Gus Yusuf saya mucal disurai mau ada beberapa kata yang kasar dan itu bukan dari panitia memang dari ada beberapa rombongan orang yang memang dados tukang kompor nih Sing Gus Yusuf pun duka. Mereka langsung dikletak no Gus Yusuf kondur. Pramila ngeten Bapak Ibu. Kula paham sangat wong kula niki ngaji pun kawit kelas 8 eh kelas 3 SD umur 8 tahun dan kula ngaji teng Pura Saya pikir lan insyaallah plat keduniu. plat AA. Niku terkenal dengan akhlak dan adabnya ingkang saenek luar biasa. Contoh dinten niki piai kakung, piai putri, tetap niki ada batasan. Niki sekolah koni pun saya sangat niki, dan ini ngaji ini bener-bener pakai adab ingkang saya. Sampai wau kula pun aturi kalian bulurah dengan tika akan pilih niki mangke ontan soda tapi kami harap soda tidak muter niki kar sana lek niku fokus. Saya harap senajan jalan tang pesisir pantai selatan tetap ngangge ada B piyai rejo Jangan sampai tergiur kali budaya-budaya yang bukan budaya yang kita. Selawatan saya, tapi saya harap jangan sampai menghilangkan marwahnya majelis solawat. coba nek solawatan kok karo jogedan walaupun ada dalih yang berprinsip cinta karo kanjeng Nabi diungkapkan dengan berbagai macam cara boleh Arep gerak kanan gerak kiri tapi ngapunten niku ngilangaken rohnya wong selawat. Cane iki kula Bu. Selawatane sae napa mboten? Sae. Rep ngiwil-ngiwilaken bendera nggih tetep sae. Nggambare benderane enggak sembarangan kok. Gambare para habaib, gambare para masyayikh, gambare Mbah Hasyim As'ari malah, gambare Mbah Maimun Zubair malah. Dawone benderol 15 meter setengah, tapi pringe prinyolong. Bering lah kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Singkulo suwun senajan solamatan narap dipimpin Gus Muda Habaib Muda monggo ning ngajanya pelek ke karo kiai kampung justru kiai dusun itu leh, babat alas tenanan mulau salah satu sifatnya kiai ustad dusun itu ash hadurruh sekalin dungu, dungunya cedak kaligus ya Allah soalnya kenapa kiai kampung itu mucal orang ingin terkenal ora ingin viral, ora ingin FYP di tik tok bukan viewers youtube itu naik bukan ingin mlebet TV nek kiai kampung itu karena cita-citane Ustadz teng kampung Kiai dusun kepingine masjid jamaah eh kata musolane tetep onten singopeni rutinane tetep berjalan selapanane ora ketinggalan niku tok cita-citane kiai kampung Mulok kiai kampung terkadang walaupun nek dungo ora pati paseh tapi pasah halo halo kiai kampung niku nek sipate senajan ora pati paseh tapi pasah sebab lek mucal ngaos niku tenanan pramila nuwun sangat, sanget saya apresiasi setinggi-tingginya nembe niki teng daerah Purworejo sampai sodako niku biasa disuwuni ken gelar kotak infak kula ken mandu tapi panitia saestu wau leres ngendikan mula onten kursi niku jeng ontak-ontak infake, wonten ing pojok-pojokan niki waw, supaya kula yang mangke maka saya ikhlasi panjen dengan, nyempetaken lek sodakoh, kangge renovasi masjid, berarti buatan namung tertuju, ben entuk kekadrah, ana meleh ngundang mumpuni, ben sodakoh entuk kadrah, ya Allah, jebulekuloh niki, nge spesialis nariki sodakoh kuloh, Wonten malih malah kotak infake digambari mumpuni. Ya Allah, gambarku ku nggo njaluki duit. <laughs> Ora masalah, ning ngapunten sangat saya akui senajan panjang iki teng pesisir kidul malah perbatasan Kebumen niki menunjukkan asli ada Piai Purworejo asli. Tepuk tangan dulu dong. Mantep panitiane mantep-mantep. Biasane kula niku mesti ditariki kula ken ngedaraken kota kin fakta tiwau jan saestu buluh lan panitia nggeneiku garwane Robicon Ayo oh. saking sugih juragan kurang asmane mobil Robicon <laughs> Sinten sih asmane asline Amboten garwa Bapak suami Re Hai pulau mirng iku lembatina pembien pas lagi hamil Pak Rebikon menika njur ngidam kepingin mobil Robbikon ngateniku jebulek Rebikon neke wa kalau dihenntiikan panitia ternyata masjid Ba iturahhman Sa direk nyawun ikhlas sing manah nek manke nge. sempat panjenengan mangke nggih pun sempataken ngisi kotak infak wonten inggene pocokan-pocokan mereka ngaten nggih Bu nggih insyaallah kanthi sodako panjenengan Allah pun janji dumateng panjenengan masalul ladzina amwalahum fisabilillah kama habbatin ambatat sab'asana billahi fi kulli sumbulatin Yang soda kau barang kenang derwici si kule pitu barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya satu satu ping pitu sama dengan pitung ngatus ditambah janji Allah wallahu Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinten kemawon engkang doremen membelanjakan hartanya teng dalan sing dirito Gusti Allah amin Allahumma setelah saya meniteni dan menengeri Panci kenging napa kok kerto Jayan menika dipun paringi tanah sing subur, wargane kok segesange sami makmur. Kula ndeleng nika bapak-bapak yang berkalung panitia sing jumeneng nang ngisor sakal listrik. <tik> Malah sing lagi meteng 8 bulan setengah. Kawit obisi, kawit teng mriku niku kalem banget kawit kula awal salam niku. Dongeten niki lek ngaji moden. Karo kandaan. Uh, Ngene iki tok oh ya wis seneng ya Kang, hooh hmm ya. mumpuni -mm. biwi seneng <laughs> ya Karo disambi karo utut, kelepas, klebus. Sebelah aku malah kero, mumpu lagi meteng, mosok Kang, heeh. Hmm -mm. Lho, nika kok wis meteng, hmm -mm. Aku mikir ge sing lanang bojone mumpuni iki tok cer tenanan. tes ya iki Seneng ya dadi bojone mumpuni kaya kene ra berkatokan ya, Kang. Mung jumeneng ngadeg ngono ya seneng. Tapi tak pikir ngeten, panci nek wong poso, wong sing bisa nahan ngempet nafsu niku jenengan contoh Bu. Diwastani kali Mbah Khudori dadi wong kuwi mangan sing enak turu sing kepenak lan iki lagi dilakoni karo warga Kerto Jayan kabeh tak ulang niki Mbah Khodori Tegalrejo ngandikaaken dadi wong kuwi mangano sing enak turu Wong sing kepenak petakon karo wong wedok kene Assalamualaikum Bu Bu mangan enak niku sakjane dahar nopo sih sambel karo lalapan terus rendang terus jangan gandul karo kecombrang terus <muk> kok favoritku ki terus jangan cangkang jangan opo ki jangan cangkang ya Allah kulit melinjo so mriki cangkang Jangkang 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 orang metang tang ngura. jangkang orang angkang ora ya jangkang nyangkang, nyangkang. niku diwastani tiyai kerto kertojayan mangan enak jare jangan nyangkang Apa pup? Jangkang. Yangkang. 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 Nek yangkang cara mriki kok jangan sing enak, niku kan enak mung guwe rasa. Tapi sing diwaksud kalian bahudori. mangan enak kuwi wong sing seneng poso. ko isa kana mangan mumpuni nah niki wong nek wis biasa poso sekali tongtong -tong bleng azan maghrib, mangan lawuh nopo mawon mesti kraose eca nggih mboten niku ngendikane Mbah Khodori dadi mangan enake niku dudu mangane karo apa tapi wong sing biasa ngempet nafsu sekali dahar mbuh lawuh nopo mawon jangankan, maaf-maaf, ya Wong buka poso samawi pancen tak pikir-pikir wong poso kadang yo separone nek ngugemi rasa ki serakah. Nek arep buka poso mesti lauw apa ben dimasak. Sayur ing yang kang Dadak goreng urang ana jangan gandul campur kecombrang. Masakan apa no, ben disiap-siapke? ana gawe sebuah tuku someng goreng batagor wis tuku bakso gare kepengin mi ayam tapi nyatane bareng tongtong -tong bleng azan maghrib mung unjuk taya petak sak gelas mawon rasane empun mantep empun puas nggih mboten nggih iki sing dimaksud kalian Mbah Khodori mangan enak niku kudu mangan laweh apa Tapi wong sing mangano sing enak ya wong sing biasa ngempet nafsu, turu wong sing kepenak. Wong ngangger kok seneng tirakat. walaupun pun sare mung sak jam wae pun kraose sekeca sanget. contoh tiang macul, Pak. lebar macul buat-buat-buat-buat teng sawah, kondur dalem siram salat dahar terus sare. Mesti Sare ning ledher banget, Bu. Merga napa wis biasa ngempet. Mula nek wong kok biasa kaya mulai biasa salat tahajud, biasa dikir ana ing tengah wengi, biasa tirakat, walaupun sare mung sak jam mawon, rasane iku pun berkualitas. Mula kene napa niki Bapak-bapak panitia, ya ora mikiri dar snack opo ora sing wis senake cukup ya alhamdulillah. Ora berarti niki ya jamahe Iki wong limo teknik. Kok ya geser ning kono mawon, karo udud bareng. Oh, seneng. <laughs> Bener-bener wis biasa ngempet ngono kuwi. Ya wong ning gone Tegalan ki hiburane apa to? pengajian shalawatan mong makene iki, salatullah Salam, ngomong goyang ini kita gitu, mohon pun seneng ya Bu ya, mau mangkat ngaji kebanggi, sederek kebanggi, konco, malah kadang urung kenal jurun duet, tambah kenalan kata, mau rasain pun seneng gitu Bu, dan Niki malah semaikin pun telas niki, malah dijemur tipe yuk meneng, baik tahu niki kita ngajeng, saking seneng nih, derek ngaos, wong biasa ngempet, sekali rekoso, yora kaget diparingin nikmat pun, yoram amin, dadak gumunan niku kumboten, niku kumun biasa ngempet, muka muka kula panjang sedaya dikumpulakan nginjing dan genis warga, sarang-sarang kali kanji nabi, wong-wong sing podo ahli tirakat, amin Allahumma panci menungsa dengan ngaji ini nanti jam 5 sore kan, iya takon kondrok aku, dengan dikaakan dan gusti Allah menungsa terlahir dalam keadaan lakut, khalaqnal insana fi ahsani Takwim, kita niki terlahir panci menungso niku makhluk sing paling istimewa kewan gak diparingi akal menungso dikaruniai akal malaikat gak diparingi rasa menungso difasilitasi rasa berarti kita niki lahir dereng lahir pun pun istimewa Tanggine jerokan dutan, us dipatang sasi di no kupat lepet gepungge, diwasan Quran disolawati solawati di, barang di Dino di sing kesing saya -say. pitung sasi ono belah cengkir barang, muntal ke apa meneh jenenge layah apa apa ke layah, sepokokeng gawe sak warna warnane barang lahir bayi metu diparingi asma dicukur rambuté didusi dikudang sampai diakikoi barang bayi wedok wedhusesi aku direwangi heeh mm -mm. mbok bayi wedok wedhusesi bayi lanang wedhusekal kali apa loro nek karo kiai ora boso tumun aku ana no sapi lair diakikoi ora ono bu mung menung sotok niku sampai-sampai teng jero kandutan ya Allah pas lagi metenge mawon omong sak omonge bapak ibune kon dijogo nggih gitu, Bu sampai-sampai nek sing wedok lagi hamil suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan sami kali mriki istrinya lagi hamil suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan nembak manuk ora ule tapi ngemek manuk ule haha ah, ah. ngerti kok ya ora percaya sampai iki lagi nyeritake manuk sing ana matane ih ngaji pirani rono-rono istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan mate nih kewan nyetru melut ora ule tapi ngemek belutku pinter jenengan Niki nggak sembarangan, duduk mitos, dudu mung adat tanpa arti, tanpa filosofi. Niku dasare teng kitab namanya Tafsir Sawi dijelaskan biyen bapaknya Firaun namanya Mus'ab. Saya ulang, bapak eh Firaun namanya Mus Mus'ab. Bapak eh Firaun namanya Mus'ab, istrinya Firaun ternyata wedok. Kok yogi aku lagi ngecek jenengan serius nopo mboten ternyata istrinya mus'ab nganti tahunan gak hamil-hamil padahal wong sugih tenanan bapak efir ngonkui jebule bapak efiror peternak sapi sapine ini jumlah ratusan tapi jebule nganti puluhan tahun istrinya gak hamil-hamil sehingga mus'ab bapak efir on tengki banget karena wong wedok nek sing lagi meteng Nah, wetok meteng liwat dirasa lah ini bapak ini sempat meneh Ketara ke ciri-ciri wong modelnya model ngene iki dipalangi sing meteng. <tuk> 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 Saben ana wong wedok meteng liwat ki dirasani karo si Musa bapake Firaun. Jebule lek orang ora mung karo menungso tok, Pak. Sapine meteng bukannya seneng kok malah sapi sapine meteng malah sapi sapine diamuki karo bapak Firaun. Dia antemi sebloki karo pecut dan ternyata dilalak satu ketika satine sing lagi meteng pas lagi diantemi kalau Mus'ab dirahmati teng Gusti Allah iso ngomong kaya menungso sapene ngucap ngeten eh Mus'ab iya aku pancen sapi iya aku mung sak kewan tapi dina iki aku dirahmati karo Gusti Allah aku kon kaya ngomong kaya dene menungso jebule saking cerita tentang tafsir sawi kewan ternyata punya perasaan itulah kenapa tang Jawa no adat kalau istrinya lagi hamil gak boleh sembarangan mati nih kewan jebule kewan pun punya perasaan tapi ini ngucap meneh eh mus'ab aku ikhlas diantemi karo sampean aku ikhlas digebui karo sampean tapi senajan kula niki dino iki diantemi karo sampean tapi fa insyaallah Kulon iki tetep sesuk bojone sampian iso meteng Tapi anak yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojo ane neraka Sekedap uh, ahlan wa salam bi kiram romo kiai Oh, jeh, bapak kiai haji tamim Alhamdulillah ramayai Rama Karsa hadir Wonten pengawasan tintan menika Wonten ing latah kerto cahayan Semoga semoga yai Betul apa? Pinarak pinara, yai, mangga mangga Alhamdulillah Penembah nuwun sangat lagi Satu keberkahan kami keluarga besar eh, Masjid baiturrahman Kerto Jayan Purawi Kalian Akhir -Kiram, Romo Kiai Haji Tamim Saking Purwo Dati Purorejo saking keluarga besar e, Biro ugi, oke nggih insyaallah njenjing menawi jenengan salah satu ngalip kang ambekan to rezeki saged tindak umrah insyaallah ugi badhe pimpin sareng galih akhinal kiram Rama Kehaji tanim, saking pro semoga monggo rama yai alan masalan bi khodirokum niki lanjut nggih Bu anak Nun Saewu kiai niki informasi dalam mau minggah jam kali niki salam mangke mandap jangkaan sal kiai terus mangke informasi berangkat umroh niku akan disampaikan jam lima lebih seperempat sholat asar setengah enam ya kok manut bain jenengan ki ala nabi muhammad eh tekan apa ya bu ya Oh, sapi mateng sapine <laughs> Sapi mateng dia muki karo bapak Efir on geniku mus, mus ternyata sapi ini ngucap yo aku ikhlas diantemi temi karo sampean aku redok goni didolimi karo sampean tapi senajan aku mung sak dermo sapi aku dirahmati iso ngomong koy menungso amongko kulon dungo sesuk bocomu iso mateng mus ab tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni ya ben jenengan rasa paham kok dikur aku sapi ini malah repot mengaku ya gimeteng soalnya jebule si mus'ab antuk yang ngucap ngene ya apa-apa, anakku sokong neraka sing penting bojoku meteng ngono jawab si mus'ab Panceng dasare wong ngeyel nyngidine luar biasa. Akhire tenanan leper ngantemi sapi, si Mus tekan ngomah. Maaf maaf nggih. Duwe nafsu karo sing wedok. Jenenge wong ora beriman, ya ora mikiri dina setu apa di Ahad. Ora mikiri sore mbung bengi kepingine langsung celingkrik mawon. bareng aku bojo tambah pinter ya kiposot bosok celingkrik nemu ini ngendi gue iya <laughs> <laughs> iya aku kok tak pikir bareng rapi tambah cerdas aku ya nemu bosok celingkrik mbak <laughs> <laughs> ternyata si mus'ab dasar wong ora iman wong yang ngitine luar biasa adoh soko pangeran bareng kepingin nafsu langsung mau niki karo istrinya melakukan anu, oke kan nggak gobo sosing halus, benar celingkrik ngono noki tahu bu, setelah melakukan anu, cara takon orang sama ini, cara takon anu apa nampo, setelah melakukan anu, istrinya tenanan bu, selesai doa nesis sapi isom mateng, oke okay. musab bareng mateng n6 bulan jebule mus'ab bapak efir terlanjur meninggal dunia alias mati bin mo anek nah, bapak efir modar kira popo bapak efir on jebule bareng mus'ab mati istrinya melahirkan tanpa didampingi suami dan lahirlah bayi niku bocah bayi lanang niku cikal bakal fir'aun tapi jebule bu bayi iki diparingi nama oleh ibunya malah nama aslinya bukan Fir'aun nama aslinya Fir'aun adalah Walid namanya saya niku Walid tapi jebulin nakale luar biasa Dereng wayahe sing liyane umure tesih remaja dheweke wis dewasa. Jadi perkembangannya lebih cepat kepada ketimbang bayi pada umumnya. Liyane nembe belajar jagong, taroke wis belajar jagong karo ungkang-ungkang. Liane nembe belajar brangkang, dakis playon karo mangani kerikil srep mangan apa sing ora. Ana sembarang nemu diplok apa di pangan. Sampai liane nembe remaja dhewe ini kumpun dewasa. Sampai dosa apa oh, pedilakoni karo si walid kiye. Sampai-sampai utang rokok pating tretep ning warung-warung. Ana entoke tanggane sambar saut langsung. spokoke nakal judi sampai dosa maaf dolanan wedokan dilakoni kabeh karo si walid akhire mak e ngucap walalit walid jenengmu ki apik tak jenengi bagus sae kok kelakuanmu ki ora kaya jenengmu to lek bocah kok diaomongi angel tenan ibu isin lek ndidik kowe carane ndidik kowe bocah jawab ora usah ikut campur karo urusanku bu ana aunul syahwati ngucapi ngono si walid, ana aunul syahwati, aku iso ngatur naf suku dewe, kalau mendelik waring ibu e, ibu e jawab, oh ngono karepmu, yoh wisra tak undang walid meneh gue, tak undang aun sekalian gue, aun, kalau ibu e akhirnya aun, dari situlah, ngakali tambah-tambah, Sampai-sampai walid ki kawit alit sampai tekan mati ini ora pernah meriang babar belas. Jadi nek jenengan meriang kok mumet, bengke rememeh, niku mumi menungso. Tapi nono wong ora gak pernah sakit sama sekali ki jangan-jangan turunane Firaun ki. Jenengan sakit niku wajare menungso berarti diuji karo Gusti Allah ben imane tambah kuat dan eling karo pangeran. Lha Walid niki ora pernah meriang nakale luar biasa sampai-sampai kena sumpahe sapi mergo kelakuane bapak eh plus kena weleke eh, mae mergo manut. Itulah kenapa kita di kitab Al Nawawi dijelaskan kufur niku dibagi dua Salah satunya kufur dengan melalaikan nikmatnya Allah dengan cara ngelek-elek keturunan, ngelek-elek nasab baik tenginggil utawi tengandap. Kadang-kadang ibu-ibu ora ora sadar, kadang ngucap ngene karo anak yuk, bocah pelit persis kaya mbahmu." Ana wong wedok kene ngono kuwi. Onten lha kowe lagi ditunyuhi karo kancane. Ana maleh dome anake dhewe ayu, arep ngalem anake tapi nganggo bahasa ngene. Ya Allah, bocah koyo banget ya. Heeh, mm -mm, anake sapa? Apa kelalen gone gawe? Takon anake sapa? Niku teng kitab diwastani kufur melalaikan nikmate Gusti luwih parah meneh ana ibu-ibu kadang ngucap saking mangkel karo anak, eh, oh, bocah diomongi angel, diomongi lambe setu manggaris werang dasar anak set Sing setan sopo Kadang aku malah dadi melas karo setan. Enggaweni wong wong sekloron lanang wedok kok marang anake nakal sing disalahke setan. Niki sing diwastani kufur melalaikan nikmat Allah. Mula nek jenengan seorang ibu lagi nesu karo anake, aja sampe ngucap sing awon-awon. Sak nakal-nakale nek didongake, m, hmm, bocah soleh, Bocah bagus, hmm, bocah pinter. sesuk dadi presiden ya. Hmm? <laughs> negatif ora masalah. Sing penting dongane sae. Aja sampe seorang ibu jangan seorang ibu apa maleh. Kok lagi ngucap ala oh, karo putrane, mbok ana wali liwat. Mbok ana pas malaikat liwat melu ngamini. Mending diomongi sing sae-sae. Mm, oh, kowe lurah. Lurah sing soleh. lorasing ingger ngono rapopo ngene karo gadhe salallahu alannabi Muhammad dan ternyata si Walid niki semakin dewasa semakin menjadi-jadi tambah nakal sampai menang judi ya ngeslot, slot ya judi togel smoke judi apa petilakoni nganti dadi wong sugih tenanan dan cepule dm bareng kerajaan dia mengaku Tuhan disitulah DWM mengubah namanya dari Walid ke Fir'aun Fir, Fir artine Melayu, Aun niku artine syahwat Jadi Fir'aun ku wong sing seneng nguber mburu nafsu ning syahwat naudzubillahi min dimusnahkan oleh Gusti pun si Firaun dalam keadaan sing amat sangat asor derajate. Saking mriki dipun telusuri ternyata didik anak niku susah. Halo, halo, didik anak kui angel. Padahal mungkin niki kalau sampai kaken tentang ayat Quran kita niki lakot kholak nal nafi ah sanita kita terlahir niku dua akal dua hati nurani. Tapi kenapa didik anak menung soko angel? Aku lagi niteni anak ayam jenenge u utuk mereka kutuk napa utuk putuk anak ayam jenenge uh anak sapi jenenge pet anak kebo jenenge gud anak cecek jenenge sak riya pinter anak merpati jenenge pi merpati niku dora-dora anak dora jenenge pi piye berarti jenengan iki jawane sih padha rada kalenggene kula cilacap kula lagi meniteni dan menengeri ibu ayam didik utuk koreh pirsa koreh toh bu cara mereka ceker Cek, cek, ki beda 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 sikil ayam namanya ceker ayam golek pangan jenenge ya kok aneh jenengan ki ceceker ceceker nek corong gen kulo koreh mulai nek bien pas kulo alit bapak kulo alit boy kulo matur tadi bocah kuwi aja seneng mangan brutu engko nek ngomong mang celamen buat mbut kaya silit pitik dadi bocah ki mangan ceker ben sesuk gedene pinter koreh pinter koreh niku pinter golek rezeki golek ngilmu Dati akhire dadi pinter golek sandang pangan, ngono maksude. Mriki mboten koreh ceker. Ya wis ora popo lah, aku tak nganggo basa ceker. Ibu ayam ngajari utuk ceker, diajari sepisan esuk utuk iso ceker dhewe. Nggih mboten? Dora ngajari piyik mabur sepisan, sesuk piyik iso mabur dhewe. Betul. Entok ngajari meri berenang diajari sepisan sesuk meri berenang dewek leres tapi kena apa didik anak menungso orang sepisan langsung dadi soale nek onondok ayam orang onondok menungso angel gue meletek lo tak pikir pancen didik anak nih wangel, padahal kalau dereng dua anak nih kena meteng rum letek nih pikir yo ya, koyo ini jadi anak niku susah susah gampang soalnya nopo bien maaf jarene ora orang bo, nggak boleh membandingkan zaman tapi kawon tenan bu dulu ada seorang ibu ketika melorok e i anak i anak mesti langsung wedi nggak tahu bu oh, mesti langsung pekem banget kalau tiang sepuh apa nih diplorok Luh, lu ora patut nih hari ini ibu em loro, malah anak delik kalau kau nantang ini, gida dibusung nah, hari ini katanya anak gak boleh disentak. Jadi kalau disentak niku psikisnya terguncang, mentalnya terganggu. Padahal zaman biene ono wong to lagi cerita walando, ibu bien sekolah ki kelambira pernah ganti. Masak nah, niki anakmu seneng, Seragam dina-dina ganti, Senin Selasa abang putih, Rebo kemis, identitas, Jumat satu pramuka. Maon no, no, ana no, klambi olahraga. Ibumu ki Senin Selasa abang putih, Rebo kemis, abang putih, Jumat setu abang putih. Sepatu awakmu dereng bodol wis ganti. Lah ibu boroboro sepatu, ana sikil cek anek ceker. Ana sikil dipuntel kresek mangkat sekolah wi seneng. Nek zaman biyen ana cah dicritani ngono, bocah e ngrungokke. Lah hari ini dicak, "Ih, itu kan zaman dulu, Ibu." Jawab e ngono ki lare cacaane iki. Kewonan lakun wong tuwa didik anak san iki. Ana sawang bapak ngerasi anak niku ben anake disiplin. Aja ngono kuwi. Nek bocah zaman biyen krungu ngono ki langsung wedi, langsung manut. hari ini ada seorang bapak nyentak siti anai oh jangan aku bocah jahat ayah jahat ayah udah gak sayang sama aku ayah udah gak kaya dulu bocah langsung gawe surat mangkat minggat mentale bocah sani kingatan orang percaya takon kalau buka polsek nih hari ini kenakalan remaja luar biasa bu sampai-sampai Wong tuwa lagi cerita sekolah sing pinter nduk, ngaji sing bener. Bapak dino-dino nang sawah, nganti ireng banget ngene saking irenge nge kelewus kaya bibis. dino, dino sekolah kowe awakmu tak biayani. Wis ora usah mikir sing penting sekolah sing pinter deloken papa Silakan go sikil-sikil kanggo sremege keringet pating tulang setengah mati go sekolah no kowe. Mula kowe ngaji sing pinter, sekolah sing bener, bocce. Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah. Pripun? Apa ra kerontor-rontor atine wong tuwa anak ngomong ngono kuwi? Kula Hari ini kita meriksa nih berita tentang televisi bu ya Allah ngegiri sih keadaan nih. Tang palembang boleh ada anak gadis 13 tahun menolak cinta temannya umur 12 tahun akhirnya cah lanang rolas tahun niki ngacak Bocah wedok telas tahun niki jalan-jalan. Lajeng di teng kuburan cino yang ternyata di kuburan cino sudah ada anak laki-laki umur 12 sampai 18 tahun. jurcah wedok telas tahun niki di Jur dibunuh kemudian jasadnya digeletak ke kuburan Cino Sampai detik hari ini orang tuanya sedang mencari keadilan ke sana dan kemari Karena sang pelaku tidak bisa dipenjarakan Karena terpentok dengan udang undang di bawah umur 12 tahun jagra si bocah tapi otaknya otak kriminal Kenapa saya ngucap begitu pas lagi tenggini media sosial rame Ternyata pas penemuan jasad bocah wedok telulas tahun pelaku yang umur 12 tahun ikut nonton karo guyang guyu jangankan jenengan setan liat pun ikut terherman herman setane. Setane gedek, gedek, so. blok -blok kabarnya, Soekro, setan setan nih kedek kedek beruk kelakuan menungso blok lo mirang kaparnya sok ronge bu selawes setan ar pensiun kasik ora pensiun kasik dia eh saat menung sana lebih biadab ketimbang setan kok tinggi teng padang pariaman saya cerita bukan untuk ditiru, untuk iktibar pelajaran. Saya wedok mau tahun lulus SMA tidak bisa lanjut kuliah adol gorengan. Dari sejak kecil umur 4 SD wis biasa sadian gorengan, tapi nek waya sore sadiane gorengan jam 4 sore sampai jam 6 maghrib Tapi wingi tanggal 6 September sampai jam 8 malam ora balik-balik ngomah. Ibu Erondo rondo akhirnya takon lan nyuwun bantuan karo tangga tepale kon golek iki cah tahun ternyata bareng ketemu sing ketemu namun gorengannya sadeane sing tercecer berserakan dan bape sing keri teng sebelah gorengan setelah dua hari pencarian oleh TNI Polri dan tim SAR ternyata ketemulah tenggine pekarangan kosong ono jentik jari jemari yang kekubur dan bareng digali diketuk ternyata betul niku jasadnya lari 18 tahun tangan keikat sikil ketekuk maaf tanpa busana pelakunya langsung ketemu sinten tetangganya sendiri yang ternyata residivis pelecehan dan bolak-balik masuk penjara goro-goro kasus narkoba saya cerita begini maaf yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah kaprah tetap baju seksi ini mempengaruhi pikiran kotor kenapa saya ngomong begini jenenge wong lanang tak we ngerti ya bu wong lanang gue beruh tempolong bekepingin <luloh> lagi tak kei ngerti kok saya ngomong begini maaf maaf ya di Denpasar Bali kemarin anak Joko wolulas tahun nggagai sapi rolas bayang sapi mau diembat aku kuatir nih pedus liwat ke- ngapa apa ngpodo di bolongan ini maaf maaf nih non saya ya Oh meneh kok wong lanang hari ini dipertontonkan artis-artis yang pakai pakaian seksi? Niku pikirane wis kadung ayal, tapi kan gak ada kesempatan memiliki, orang kesema, kesempatan demok. Wono neng HP, tapi kan wis kadung pikirane melayang. Yang akhirnya hari ini kalau wingi 17 Agustusan, model-model karnaval horik nih kok. Sing sound system lewat pinggir mergi, sing jogedan wong wedok seksi, sing grok rok mini blekan buri nyrempet silit buri belikan ngarep rempet silit ngarep numpak motore metatak kan dadi SMS silite mletek separo Jangan kan bapak-bapak pak camat meriksa nipun pun kemelcer kerung ilek gitu nih kok. Dumat lagi jadi yang kalau punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah tetap pakaian seksi ini ku mempengaruhi saya tidak menyalahkan yang nggak pakai jilbab ataupun non muslim tapi ngapunten gara-gara hari ini artis yang berpakaian seksi video-video terlarang yang gampang didownload gene HP marak ke wong lanang yang imannya tipis pikirannya kadung menghayal yang akhirnya melihat ono wong wedok nganggot jilbab tapi melaku dewean keadaannya sepi wong lanang sing kadung pikirannya merangsang wis ngayal ora karu-karuan berpikir dia lebih kuat ketimbang satu perempuan yang akhirnya terjadilah tindakan pelecehan. Akhirnya kita-kita yang tesi belajar nutup aurat yang tidak bersalah ikut jadi korban. Niki zaman Indonesia akhir-akhir niki Bu. Pulang ngapun teningkang kata kita yang sudah dijunjung marwah tengkan jenabi ayuh dijaga martabat wong wedok dengan kita berpakaian sopan kelakuan sing ape dan ketika ana wong lanang nung sewu mriksani wong wedok yang pakai jilbab, tulung nafsune iso diatur. Jenengan kon kontrib... oh jam 4 kurang 10 menit ya ya Allah. Oh. Ngaji ning rong jam iki ra krasa. Pak camat ora ngelingke. Biasane Pak camat niku disiplin ngelingke kula karo nilai jam ngene kuwi lagi ngaji seneng bahas tempolong iki, Bu. Ambarak roson iki ngajine minggah jam kalih lho wau kula. Iki jam sekawan, setengah 10 menit. Nah, niki ngapunten Pak Rojikin, Pak Haji Rojikin, punten Pak Rojikin, atau ketua panitia Pak Kiai. Ngapunten sanget nggih. Kula niku nek ken ngundi masalah umroh jujur ke mawon, nek kula sing mundhut niku kula deg-degan banget niku kula. Pating kerembut rasane mbok nganti wetenge kontraksi ngaten niku kula. Heeh. Mm -mm. kwatir <gulau> dados ngene iki kula bantuan kagem mawon mangke Pak Rozikin ikhlase mangke sing mundut undian niku ampunten ampun kula monggo Pak Camat nopo Mbah Kiai utawi Gus tamam anu Tamami <gulau> ya yeah, Gus Taman napa Pak Rozikine piyambak ngaten niku saleh jujur mawon nek kula ken mundhut undian kula pun pernah kalau wingi Teng Kadif Propam, Teng Belora, e, Gantinya Pak Sambo, Kuloh ngaji tenggen kepolisian, Beliau baru dilantik, Jadi Kadif Propam, Peresmian masjid, Dan bagi-bagi dorpres, Umroh Gangsal, Kuloh mundut, niku sampein deredek, Kuloh, Karena, Neku, Nonsebu, Kuloh, raos tiyang kabeh niku kepingin banget tindak ziarah Mekah Madinah. Dados napa malene iki namung setunggalan dredheke kula nganti tekan pating krembute niku kula. Nggih mbok nganti ndadek-ndadosaken kontraksi. Dados kula suwun Pak Rojekin, monggo Pak Rojekin, Jenengan, badhe masraken amanah niki Monggo pun wakili kali sinten nggih ingkang mundhut undian. Ngapunten ingkang kathah. Wingi men kula teng blorane kuwi ampe nangis kula grebes milih mlebetaken tangan teng kene jero undian iki rasane iki deg-degan. Sale nasib sak menten kathah kepengin tindak ziarah kabeh ta Bu? Lah ngene iki nge, pun disiapaken kopere, Mas Kaciro Cikin. Monggo-monggo Mas Kaciro Cikin kita uh, musyawarah dulu Mas Kaci. Ipun Mas Khajin ini, oh ini undiannya, subhanallah mulai disiap, ini ya abuuh, suruh sampai dibuka kuis, langsung menderdek ini hati ini, ini Mas Rojekin, jenengan mau, nangkesi mundut pun sekseni mau, ini waktualah pun jam sekawan kirang kira menit soalnya, monggo tidak kayak ini, Mas Rojekin dalam tak tanglet ini, ini, mpunti haji Mas Rojekin, Alhamdulillah sampun. Kali cuma mawon kersane sakit meriksa nih gantengnya juragan urang panami. E, istri berapa anaknya? Istri alhamdulillah satu. Lah rencana badai pinten? Satu saja. Mantep tepuk tangan ki mas Rojekin. kising maraknya rezekin barokah cukup satu di rumah tiga rantai entek mas Kaci, rezekin tindak haji tahun pinten panjenengan? Tahun niki bu wingi. Oh nambah alhamdulillah ya Allah niki tesi kenyes kenyes kinyis kinyis tesi kaji keres niki panci niki onten onten akan dopres umroh niki memang pun persetujuan kali keluarga kali panitia napa pilih mas kaji rojekin monggo gih niki kerana ati hati supatos jamaah jamaah gih kerasan roh Mekah Madinah. Masya Allah. Derek niki kula. Pripun kula wingi tindak haji pingah mbadan Mas Kaciro Cikin? Alhamdulillah pingah sanget. Pingah sanget. Rasane niku pancen empun tindak mriko, rasane kepengin mriko melih, Bu. Rasane iki koyo bener-bener urip kok isine tenanan ngibadah nek teng mriko. Pramila niki Mas Kaciro Cikin ngendikane panci krenteking manah. kepingin ngajak warga masyarakat sedantan ngerawasakan ziaruh Mekah Medina mereka lalu ini doar presen berarti ada yang punya ini, nomornya saya oh, punya kupon oh punya kupon, oh panjangan punya pengguna kupon sedantan Masya Allah pun, sekarang ini jenengan dunga, sedaya ini yang kami nyampe kupon dunga bu, dunga dunga panjangan, ya lah kalau ceritanya merinding mas Gaji Rajik Donga napa sing dados niate panjenengan kepengin ziarah Mekkah Madinah diucap tenggene sajroning manah ingkang tenanan. Shalawati monggo badhe dikintuni hadiah Fatihah Rumin monggo kula paringi wekdal semenit pun monggo njenengan donga dhewe-dhewe. jeh sampun Bu. Ampun donga ampun. Ah, niki kula persilakan Mas Kaji jikin mawon ingkang mundut kupone. Tak puter teng kula, biaso muter salene kula. Ya Allah, deg-degan Bu kali bismillah njenengan teng ati teng manah alih selawat. Monggo 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 tak puteri niki kangge seksi. Niki mboten nonton uh, sing sedereke eh, Mas Rojikin niki Mas Rajikin nggih mboten wonten saking niki. Kersane niki panjenengan pirsa sedanten. Ini wonten pinten ewu Mas Rajikin sedaya kupon niki. kupon sekitar 4.500. 4.500 setunggal bener-bener iki -bener rezeki tenanan niki. Bismillahirrahmanirrahim monggo Mas Rajikin mundut nggih. 0 0 ngasto ne Dibantu ya, dibantu jadi apa? prok 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 bismillahirrahmanirrahim kula mau makan masalah rezeki ya Allah deg-degan banget aku pating kerembut aku ya Allah sik kwalik apa keprihelek Balik aduh gemeter kula bismillahirrahmanirrahim ya Allah sallu ala nabi Muhammad dinten menikah dari 4500 kupon Engkang fa insyaallah lantaran Mas Kaji lantaran nih lantaran Mas Kaji Rojikin Rizki Saget Ziaroh Tindak Umroh pada nomor kupon 2281 saya urang 2281 kalau ambali malih angkanya dua, dua, delapan, satu. Wonten, wonten apa mboten? Nek wonten jumeneng, saya ulang. Dua, dua, delapan, satu. Wonten? Wonten? Masya Allah bu monggo tindak meriki dicek mali kancane bok belereng bok belereng bok belereng cek cek mali cek mali leres ibu jilbab coklat baju jambon nek saged pak banser nyon bantuan pun paringi mergi mados mergi nih sebelah nge kali dicepengi bok pinsan semaput kelenger nge Ya Allah. <laughs> Kagungan ngamaliah napa niki. leres diparingi mergi tepuk tangan dulu. Matur nembah nuwun sanget iki niki. Tapi dicek ruming. Nggih, sandale dicepeng mawon. Bocah Cangking sandale bocangking-cangking. Tuntun kali Pak Banser. Siap, monggo-monggo-monggo-monggo. Masyaallah, tekan ngomah di nang bojone niki. Alhamdulillah ibu-ibu niki pak Mangke hmm. buat namung syukuran tak tang letingan, male nopo nih tindak merigi <laughs> Asya Allah Saluh ala Nabi Muhammad Nge, Cek pak banser Asya Allah Gih -gih, Alhamdulillah Orang tua banget, orang nom banget Pinter niki pak mas Rojikin ngilek ngopiak tenggene <laughs> Nggih. Nini sut. Sutirah. Sut sut sut. murung ora ngerti ya, Orang-orang ngerti. Oh, jebule jilbabe warna ungu. Saya ampun kondur rumiyin. Kersane masya masyaallah Bu, ya Allah monggo 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 monggo. Kene ora mriki. padang padhang banget kesorot cerengenge soalnya e mangkene iki. Ah. <laughs> Wajah langsung cerah nih Masya Allah, geng, okay. okay, monggo, monggo, bu. Aduh, lek deg-degan, gue nepating kerembut wis metu nih, ya. alhamdulillah. Monggo, 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 monggo pinara, monggo pinara. Assalamualaikum, ibu. Neki mas rojikin, bu. Anje, monggo, monggo. Pinara mereka lenggah, mbok gemeteran, jenengan bok gemeteran mereka. Anje lenggah mereka, lenggah mereka, bok kelengar malah sing bobong mas rojekin kesenangan mereka buat nopo nopo mau nggak mau nggak pun pun wis jenengan ceramah mangkong nganti jam lima sore assalamualaikum ibu waalaikumsalam ke okay, asmane bu sinten ngati nih. ibu dalam ngati nih. ibu ngati nih alamatnya pun di ibu bakurjo dalam bakurjo Bakur rejo, tepuk tangan remi Mbak Kurejon ikutnya si Kecamatan Gerabak yeah. Tunggu dusun yeah. Masya Allah Bu Maka ini Mas Rojekin Pun ngucap Bismillah pun ngucap syahadat Lek ngopiak Nomor kupon saking kawanewu 500 kupon Dicocok akeh Rata ngucap ini Nomornya niku 2 2 8 satu leres bu jenengan ngucap pinten dua dua delapan satu leres bunga tini memang niki jenengan nek ken tindak ziarah Mekah Madinah umroh kerso kerso ikhlas penonton sangune mesem Mas Rojikin iki badhe mbiyayani njenengan tindak ziarah Mekah. Nggih, okay. Mas Kacirojekin saking krenteke manah kepengin okay. bagi-bagi kraos tertika Ziaroh Mekah Madinah. Senajan niki dereng wonten sangune diniati nggih, Bu. Okay. Saking kawane 500 piyayi njenengan niki ditektiraken kali Gusti Allah pikantuk rejeki saged ziarah Mekah ini Yeah. Mangke dugi dalem saged dimusyawarakan kali keluarga. Tepuk yeah, tangan yeah. sepindah male bungatine saking bakureca. Suami usahane napa, Bu? Tani, Bu. Tani. Putra 6 pinten? Tunggal. Nembe setunggal. Yeah. muki mugi saya njenengan sayesu diparingi sehat yeah, saged siyarah umroh ngenjing. Yeah, Mboten umroh ngenjing usane lancar saged tindak haji yeah, datang Mekah madina Amin Allahumma. Amin. amin. Monggo pinarak sareng kali kula teng mereka Leres niki bunga tini onjek sami-sami dua dela, dua dua delapan satu niki nomor sing leres lenggah merikirin bunga tini niki onten amanah mali no pembetan mas rojikin sampun nangke sakit dimusyawarakan musawarakan teng alhamdulillah dinten meniko hajat keluarga besar masjid Baiturrahman Rahman onjek monggo Hajat Masjid Baiturrahman saged terlaksana nggih pun menika Maulidur Rasul. Kula suwun panjenengan sing dereng kaparingane rejeki dinten menika dorpres, dereng saged tindak siaroh mriku, pak insyaallah ditambahi rejekine, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi rezeki kang barokah. alhamdulillah mangke sak dalam salam insyaallah panjenenganipun akhinal kiram Rama Kyai Tamam utawi Gus Tamam saking Prodadi simbolis badhe memberikan koper lan tanda anggen tindak ziarah umrah dados sak mangke langsung ugi dipun pimpin doa niki kangge penutup amargi dalam boten wonten mimpin doa sak mangke kersane pun imami doa kalian Rama Kyai sekaligus sak mangke Akhirul kiram Rama Ki memberikan simbolis sawetawis nggih pun menika artinya koper kaliyan saking Biro Haji dan Umroh At-Tamimi saking perwada ingkang sepindah dalam atur mbangun sangat bapak camat ibu kapolsek warkam pincang ibu lurah matarban sangat sedaya bapak ibu lan para masyaikh ramoyai yai sangat kiai kersa hadir wonten ing pangawasan dinten menika amberkai pangawasan dinten menika mudah-mudahan kula panjenengan sedaya keluarga besar masjid razikin keluarga besar masjid baiturrahman kita semati tetapaken imane tetapaken islame ditambah ihsane kaparing sehat panjang yuswa Yusuf ingkang manfaat ingkang barokah Diparingi durian, soling-solikah. Usaha lancar ingkang barokah Saget ziaruh Mekah Madinah Datos bapak haji ibu hajah Datos keluarga, ingkang ahlul jannah Pungkasan Yusuf kanti husnul khatimah Amin Allahumma Ampun kondurumin Semoga mangke saya kembalikan dumateng mukosimul au pembawa acara ugi badhe wonten titipan Eh menika simbolis koper kalian selempang saking Gusti Tamam ugi e, doa penutup saking Mbah Kyai Sumangga. Sutela pangagem pamuntan usiku nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.